Halo, assalamualaikum semua. Apa kabar hari ini? Kali ini saya buat minuman es cendol Dawet dari Serut yang praktis dan simple banget bikinnya. Cocok banget buat sekarang nih yang lagi musim panas di Eropa ya. Juga buat di Indonesia. Jangan lupa kalau suka videonya di subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen ya. Makasih. Berikut bahan-bahannya. Ceritanya tuh saya baru beli online cetakan cendol Serut. Saya tuh penasaran banget mau nyoba karena belum pernah pakai cetakan cendol. Sebelumnya tuh saya pakai tempat nasi kayak gini, daripada nggak ada ya, pengen banget makan cendol. Akhirnya walaupun agak ribet saya jabanin ya. Nah sekarang alhamdulillah udah punya cetakan cendol yang praktis dan simple. Pertama kita siapkan dulu baskom ya, yang agak besar, berisi es batu kayak gini secukupnya. Lalu kita buat cendolnya dulu. Kita lihat cara buatnya. Kemudian buka kemasannya. Kita tuangkan ke dalam panci. Tuangkan 600 ml airnya. Aduk dahulu hingga rata. Setelah rata, baru kita nyalakan kompornya. Lalu kita masak sambil diaduk-aduk hingga mengental ya. Nah, aduk terus, jangan sampai ditinggal-tinggalin. Ini udah mulai mengental, tetap aduk terus. Kalau sudah seperti ini, kita aduk cepat ya. Prosesnya itu cepat, proses mengentalnya. Kalau sudah ada nanti keluar bubble seperti ini, itu tandanya udah jadi. Perhatikan seperti itu, baru kita matikan kompornya ya. Siap untuk kita cetak. Nah, cetakannya sudah kita siapkan, lalu es batunya kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita tuangkan seluruh adonan cendol ke dalam cetakan cendol ya. Semuanya ini pas banget masuk semua ke dalam cetakannya. Lalu kita tekan perlahan. Pakai pegangannya itu ya, jadi praktis banget. Seperti ini. Pelan-pelan. Nanti dia terputus sendiri ya. Kita goyang-goyangkan sedikit agar jatuh sampai habis seperti ini. Udah selesai. Kemudian kita diamkan dulu selama 5-10 menit supaya set ya. Cantik ya jadinya cendolnya. Sementara itu kita buat kuah santannya. Kita tuangkan santan ke dalam panci, kemudian kita simpul selembar daun pandan, kita masukkan ke dalam santannya, tambahkan garam, kita masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan apinya, angkat dan dinginkan. Sekarang kita buat air gulanya. Sebelum dimasak kita iris-iris dulu supaya cepat dan memudahkan ya.
Nah, langsung kita masukkan ke dalam panci lain. Kita berikan air dan selembar daun pandan, opsional ya. Kemudian kita aduk dan masak hingga gula larut dan mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Kita bisa saring atau enggak, terserah ya. Nah, jika punya, kita tambahkan beberapa buah nangka matang ya, kita iris-iris seperti ini. Selain rasanya lebih enak, cendolnya juga warnanya tuh lebih cantik ya. Nah, cendol atau dawetnya udah siap. Cendol itu kita sebut di Jawa Barat, kalau dawet itu Jawa Tengah. Kemudian santannya sudah siap juga. Kita tambahkan es batu, nangka, dan air gula merah. Siap untuk dihidangkan. Cara penyajiannya, kita ambil gelas atau mangkok ya. Kita masukkan dahulu gula merahnya, air gulanya. Lalu cendol dawetnya. Secukupnya, tapi saya mau yang banyak ya, karena gelasnya tuh lumayan gede biar cantik. Lalu kita tambahkan beberapa es batu, kemudian santannya. Terakhir kita tambahkan potongan nangka. Voila, es cendolnya siap dinikmati. Jadi kesimpulannya, praktis banget tepung dawet cendol serut ini, dan juga cetakan cendolnya itu menurut saya recommended banget. Mari kita coba. Es cendolnya kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata antara santan dan gulanya. Udah gak sabar nih. Jangan lupa baca doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Seger dan enak banget. Manisnya pas. Jangan lupa dicoba ya. Selamat mencoba. Thank you for watching. Happy cooking and baking.